makam dia pun tak ada iman. Mungkin itu masa sebelum ni lah. Tapi yang ada sekarang ni, ikut dia semua ni, orang perempuan ni tak saya tak tahulah berapa-apa ni pula. Kalau dia pun Alhamdulillah, yang mana dia istimewa lah. Ada kuliah muslimat ke tak ada ke, dengan Ustaz Ali dia turun juga. Pasal dalam ngaji tu, alam-alam dalam ngaji tu terus jalan kan. Alam-alam ngaji dia basah. Alam-alam dia basah dia sampai dengan alam-alam berkuliah dia sampai khatam. Baik. Seluruh di jemaah ini juga digalakkan mengerjakan perkara-perkara sunat daripada haji sendiri yang memberi kelapangan masa atau kesempatan. Benda-benda sunat ni kalau ada ruang, ada kesempatan untuk dibuat. Benda-benda sunat kan? Yang pertamanya pun tuan-tuan, mandi sebelum memakai pakaian yang ram. Sekarang ni okey pun. Pagi dulu kata mandi tengah hari dah saya demam beberapa hari, demam panas ya? Kata perubatan tamu haji tu kalau atas sikit lagi saya mati. Jadi saya dimandikan dengan air batu. Dimandikan dengan air batu. Orang mandi air biasa. Saya mandi air batu. Air batu. Jadi satu kotak air tu. Saya dah terbaring kan. Dimandikan. Baru turun. Suhu badan tu turun balik jadi normal. Kalau tak memang panas teruk. Silap. Kalau saya ingat tu lah mandi. Tengah hari tu kita terudah kan. Masa tu. Panas mandi. Tetap kita dah demam panas. Gigil lah. Kesian orang tua saya lah ya. Patutnya waktu tu lah mereka ni nak buat umrah banyak kali ke pun tu dah orang jadi saya punya gelir. Pasal demam tu. Tapi kalau nak mandi ni boleh ya. Nak mandi sebelum haram ni mandi lah ya. Mandi yang dikata tidak memudaratkan kita lah. Tu boleh tanya dengan utawai fulti lah. Kalau kita buat lagi tu, aku ada mandi macam mana mandi ni, bila yang sesuai mandi ni ada yang kami tahu lah. Yang kedua, sunat-sunat dua rakaat sebelum memakai pakaian ihram. Lepas mandi itu, sebelum nak pakai ihram itu, nak pakai yang lengkap lah. Dan tentu kain pakaian, kain ihram itu ikat dengan tali pinggang itu kan. Jadi, kita sunat-sunat dua rakaat. Kan? Baik. Maknanya, kalau kita nak pakai kain itu, nak pakai jubah itu, dia dah asal jubah. Habis semayang, itu bukan jubah itu. Kan? Pakai dah pula kain ihram untuk badan tu kan. Itu boleh kita melihat kan. Kemudian yang ketiga, membaca talbiyah setelah ihram. Talbiyah ni kan labbaik Allahumma labbaik innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak. Dengan musafir ihram dulu kan. Naik dengan driver taksi orang lain buat tadi tu. Dia memang kualat, melahir Mekah. Tapi sebab dia patah ni, dia berjaga lain pula. Pakcik tu kan? Jadi kami suami isteri naik teksi tu lepas sempadan tanah haram masuk dalam. Selepas sempadan tanah haram sudah haram bertanbiah, dia pun bertanbiah sekali. Waktu yang tak tahan, hari mata tu pun tak tahan lah. Sambil tanbiah pun tak tahan. Tawaf kudum tu selamat datang.
sunatkan. Kalau orang yang ni teman tok, tak ada masalah. Sampai-sampai memang dia kena buat umrah tu. Pasal dia niat umrah daripada Bir Ali. Kan? Dalam perjalanan ke Mekah tu, dia sampai di Bir Ali. Ataupun dipanggil juga Zul Hulaifah. Berhenti bas tu, kita dah panggil Ihram ni. Niat umrah. Tawai tu umrah, tawai orang tu biar dia tak lah. Lepas tu kita bertalbiah lah. Daripada sepanjang bas tu talbiah sampai masuk Mekah. Masuk Mekah, kita letak barang semua. Di Masjidil Haram. Kita tawaf sa'i. Tawaf sa'i cukup dapat satu hukum umrah wajib. Kan? Kita tak perlu tawaf dulu. Nak pasal tawaf yang kita buat tawaf umrah. Sa'i umrah. Kan? Kemudian yang kedua, memuncuk Hajjul Aswad atau melambai saja kepada dia. Dan ini orang kita berbun. Kan? Yang apa tu? Viral dengan Pak Pegat. Kan? Oh, berbun. Kami dulu yang PMR juga sama kan? Dapat. Kan? Tak tahulah ada Indonesia kata ini. Kadang-kadang ada setengah orang ni dia dapat pertolongan yang tak disangka-sangka. Bila hai sudah yang kasih. Kan? Tak tahu siapa apa Allah tolong-tolong sampai bila kuatan dia cakap tu masih orang tu dah duit. Masih aku dia. Dan kadang-kadang mungkin menekan, mungkin di Islam, jadi manusia. Mana kita tahu orang tu main atau ribu, apa, beribu-ribu syekh keliling kan. Mana kita nak kenal lah. Kita ada kuatan tapi dia pun tak apa tak. Biar saya bawa. Dia bawa-bawa dia, dia tolong pegang kita, nak cium. Dia tolong pegang kita, tolong peluk kita. Tolong judam kita. Lepas tu bawa balik tu bagi kita nak sambung tawaf kan. Lepas tu bila kita nak kita dah turun kita nak cek bersih pusing balik belakang tengok dia tak ada. Ini kisah benar yang berlaku kan pada setengah kita. Kemudian kalau tak mampu pun melampai saja istilah kan. Kalau kita tawaf tu kan sampai ke rasa tu kita istilah dia lampai dia. Kan. Kemudian yang ketujuh, menyentuh atau melambai Rasul pada sudut Yamani tak